Pemirsa, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sidak di pasar tradisional Kota Kendari. Saat sidak ditemukan harga cabai rawit masih menembus Rp75.000 per kilogram. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Sabtu pagi inspeksi mendadak atau sidak di pasar tradisional Kota Kendari. Dalam sidak, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri menemukan harga cabai rawit yang diperjualbelikan pedagang masih sangat tinggi. Di pasar Samping Korem, harga cabai kini menembus Rp75.000 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang, kenaikan harga cabai sudah terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Dipicu pengaruh cuaca buruk seperti hujan sehingga menghambat distribusi dari petani ke pedagang. Selain itu, harga cabai di Kendari mahal karena hasil panen petani lokal dijual keluar daerah seperti Jawa dan Sulawesi Selatan. Sekarang kira 75. 75 per kilo. Sebelumnya kan 50. Dia kan banyak dikirim ke Jawa. Oh, gitu. Ke Sumatera. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Cahaya Wijayanti mengaku saat ini Kementerian Perdagangan melakukan identifikasi harga cabai yang mengalami kenaikan di beberapa pasar. Setelah identifikasi, Dirjen akan melakukan koordinasi bersama instansi terkait, seperti Kementerian Pertanian dan Bulog untuk segera menyuplai stok cabai rawit ke beberapa pedagang di pasar tradisional. Dari Kendari, Rahmat Buhari memberitakan.